Jangan lupa ya, nanti malam kita sholat raweh bareng loh. Oke lah, Zia, samperlah Raisa dulu ya, baru samper aku. Aduh, jadi gak sabar deh lebaran. Puasa aja belum, udah mikirin lebaran aja. Yuk kita pulang, let's go. Eh, tarawih lu semua, jangan pada bolos. Widih, Ramadan jadi bikin pikirannya rada benar nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum Isya, kita harus siap-siap ke masjid ya. Ah, males sebenarnya aku sholat tarawih. Bawaannya ngantuk terus. Ini anak kerjaannya ngeluh mulu. Ya gak apa-apa bu, masih mending aku punya kerjaan ngeluh. Daripada gak punya kerjaan, namanya nganggur nanti. Ayo pak, kita berangkat aja daripada ladenin biar lama-lama darah tinggi aku. Ya kalau tinggi kan tinggal diturunin toh bu. Bapak. Eh melotot matanya, alamat bapak tidur di pos ronda ini. Maaf bu, ayo kita berangkat. Ayo. Bian, main yuk. Bian. Ih salah kau. Bian, sholat yuk. Kita kumpulin pahala. Tuh Bian, kamu sholat ya. Awas aja sampai kabur kayak tahun kemarin. Malah main perang senda lagi sama kompleks sebelah. Awas aja sampai kabur, uang jajan kamu ibu potong. Siap, Kanjeng Ratu. Assalamualaikum, Tante, Om. Widih, makin hari saya lihat-lihat makin cantik sama ganteng aja nih. Waalaikumsalam, Rian. Makin hari makin kelimis aja itu rambut. Keren kan, Om? Kayak Charlie ST2 gelas. Aku bergetar disentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit. Asik. Aduh, Rian. Coba deh kamu tes vokal dulu. Udah ya, Tante sama Om pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, ayo kita ke masjid. Ayo. Eh, tunggu deh. Gimana kalau besok pagi kita bangunin orang sahur? Mantap kali tua. Pinter juga lu Aska. Lumayan kan untuk nambah-nambah pahala gua buat nanti kalau ada yang bolong puasanya. Gimana Bian, setuju enggak? Nanti kita pura-pura aja ke masjid padahal kita ada di pos ronda. Ah, nanti bapak gua ngelihat lagi. Gak mau ah. Santaian. Gak bakal lihat, kan sholat orang dewasa itu khusyuk. Kalau misalnya bapak lu lihat, tinggal bilang aja. Berarti bapak sholat tengok-tengok dong. Wah, pinter juga ide buruk lu. Ya udah yuk, gaskan. Enak nih nongkrong gini sambil minum wedang jahe. Beuh, segar kali. Iya nih, tinggal tambahin cemilan doang ya. Biar tambah asik. Pasti cowok-cowok itu pada mau bolos sholat raweh nih. Astaga, Neng Zia. Kaget abang Neng ada di situ. Bisa aja, Zia jadi malu ah. Zi, gak usah kayak tempe dipotong tipis deh. Kalau digombalin langsung letoy gitu. Masya Allah, bida dari surgaku. Dek Raisa, mau kemana? Pakai nanya mau kemana? Emang kalau bawa mukena mau kemana? Mau jogging keliling Monas? Mendingan kalian pada sholat deh. Ya, AA kan nanya aja deh. Siapa tahu mau AA aja ke pelaminan di tanggal 12-12. 12-12 dikata COD. Pasti Bang Bian mau kabur kan? Gak mau sholat terawih. Ayo ngaku. Gak boleh kayak gitu Bang Bian. Enak aja. Orang ini AA mau sholat bareng sama adik cantik ini. Adik, kau kira temanku ini adik kau? Beda ibu, beda bapak, manggil adik. Ku tabok muka kau baru tahu rasa. Jangan galak-galak dong Rani. Nanti cantiknya luntur loh. Udah. Ayolah kita sholat. Aduh, kalau gak demi Dek Raisa, aku males banget sholat tarawih 23 rakaat ini. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, ngantuk banget ya sholatnya. Mana suara imamnya kecil, berasa kayak ringtone pengantar tidur. Iya nih, mana dengkul gue jadi pegel banget nih, gara-gara kepanjangan baca suratnya. Nanti semuanya tolong diberesin ya. Iya pak. Assalamualaikum ukti-ukti. Waalaikumsalam aki-aki. Bisa aja bercandaannya cantik. Oh iya, kita bertiga rencananya besok pagi mau bangunin orang-orang sahur. Kalian mau ikut gak? Alah, macam apa pula kau bangunin orang-orang sahur? Tiap hari je, mama kau berteriak-teriak tiap pagi bangunin kau. Satu kampung pun tahu. Beda itulah, Rin. Ini kan bulan puasa, bulan penuh rahmat. Gak boleh tuh kita males-malesan. Alah, ibu kamu aja sering cerita ke ibu aku kalau kamu itu kerjaannya cuma tidur, nongkrong, makan. Mandi aja kalau nggak bau busuk juga nggak bakal mandi, iya kan? Bahaya ini, Bian. Makin dikucilkan kawan-kawan. Udah. Jadi pada mau kagak para cewek-cewek ini ikut pawai? Ya, hitung-hitung ngurangin dosa kalian karena abis ngebully bos Bian. Ya udahlah, kita ikut. Mau ngerasain juga kita bangunin orang sahur kayak gimana. Tapi awas aja ya, kalau kalian bertiga nggak bangun, siap-siap kita gantung kalian di pohon toge. Kita bakalan pantau. Emangnya pohon toge kuat sak buat nahan beban mereka? Aduh, jelasin deh Rin, aku males kalau ngomong sama Zia. Apalagi aku malas sekali kalau Zia settingannya sudah mulai kendor gini. Ya udah, besok pagi jam 3:30 kita kumpul semuanya di pos ronda ya. Oke siap. Awas ya kalau semenit aja kamu telat, liatin aja. Yuk Rin, Zia kita pulang aja. Gimana? Beneran gak diangkat teleponnya sama Zia? Kebiasaan banget sih Nana. Enggak, Sa. Dari tadi berdering pun gak diangkat-angkat sama dia. Itu kuping apa cantelan sih? Kebanyakan dengerin musik K-pop nih pakai headset. Jadi gini deh. Ayolah, Sa. Kita gedor-gedor aja itu jendela kamarnya. Lagian kebo banget sih. Ayo, Rin. Pelan-pelan melangkahnya. Biar gak ketahuan orang nanti disangka maling lagi. Oke. Agak, pantes aja gak denger, kupingnya aja pakai headset. Kebiasaan banget. Udahlah, Sa, ayo kita ketok-ketok aja sampai dia bangun, gimana? Tapi Rin, kalau disangka maling kita gimana? Gak ngaruh lah, Sa, mana ada maling secantik kita. Udahlah, kita ketok aja jendelanya sampai dia bangun. Woi, bangun, Zia. Gimana sih nih kupingnya, aduh. Ah, kebiasaan ini, Bian. Pasti masih ngiler nih, belum bangun dia. Aduh, kalau sampai dia belum bangun, nanti yang adik kita beneran digantung di pohon toge ini. Yaudah yuk, kita panggil aja. Pasti Tante Delia udah bangun. Nanti biar mamanya yang bangunin. Gimana? Nah, boleh juga ya, Delo. Cakep. Assalamualaikum, Tante. Misi, sumbangannya, Tante. Pinjem 100. Ganggu banget pagi-pagi, orang lagi masak juga. Kalian berdua ngapain ke rumah pagi-pagi? Ngigo ya? Apa mau numpang sahur? Enggak Tante, kita mau ngajakin Bian buat bangunin orang sahur. Semalam udah janjian kok. Tapi kayaknya Bian masih ngorok ya Tante? Bukan ngorok lagi, tapi masih bikin pulau kapuk. Yaudah Tante bangunin dulu ya, sebentar. Woi, bangun woi. Udah azan subuh nih. Woi, sahur. Aduh, anaknya siapa sih ini? Azan subuh. Kok ibu baru bangunin? Ya udahlah, hari ini aku enggak puasa. Orang enggak sahur. Enak aja, buruan tuh keluar. Ada dua sejoli katanya mau bangunin orang sahur. Astagfirullah, lupa. Mau ketemu Dek Raisa. Aduh, gimana nih? Oh, anak ini ternyata punya niat yang enggak baik ya. Ya kan di balik itu ada niat baiknya juga, Bu, bangunin orang sahur. Ya udah, aku keluar dulu ya, Bu.
Gak gosok gigi dulu kamu, nanti teman-teman kamu kebauan zat berbahaya alias jigong. Eh, Bian, dengerin gak sih? Gak apa-apa bu, bau mulut di bulan puasa sama aja kayak bau surga. Surga-surga, yang nyium yang ada pada pingsan, Bian. Halo bro, udah lama ya? Alah mak, Bian, bau kali mulut kau kayak curut keinjek. Gosok gigi dulu sana. Ya enggak, Rian? Baunya bikin orang pusing tujuh keliling ini. Aduh. Astaga. Tuh kan, mana cowok-cowok buaya itu? Sudah kutebak, pasti mereka masih tidur. Emang enggak bisa dipercaya omongannya. Ah, untungnya mereka telat. Jadi aku masih mending lah daripada mereka. Mending-mending, kita berdua tuh udah disangka maling, tahu enggak gara-gara kamu. Hai semuanya. Nongol juga nih, udah lewat nih 1 menit. Ya gak apa-apa kali baru 1 menit. Belum merasain kan AA ditolak di Raisa udah kelewat dari 10 kali. Untung dukun belum bertindak. Bian, makanya kalau mau nembak cewek tuh lihat-lihat dulu. Rambut kau ada kumis lelenya gitu, gaya-gayaan nembak Raisa. Mimpi kau. Udahlah, yuk kita mulai bangunin orang sahur yuk. Oke. Dari rumah Pak RT dulu ya. Abis itu baru ke rumah yang paling ujung tuh. Sahur. Woi udah bangun ini. Berisik banget, anak gue baru tidur. Sahurnya ibu, bapak, ayo dipilih. Sahur, bu ibu, uwa, aki, cing, cing, cangkeling, manuk, cingklang, cingdetan. Hei. Los ka kolong bapak satar bu leneng. Kenapa sih jadi kayak nasam dikit-dikit nyanyi? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Woi udahlah, ayo kita bangunin orang-orang sahur. Gimana sih ini pada lebih keras guys? Sahur. Gimana nih, mana guguknya gede banget. Maaf bu, sepuh, tadi kita emang berisik sih. Anu, yuk kita lari aja, tapi dengkul aku kaku ini gimana? Tapi kalau lari, nanti kita makin dikejar. Aduh, gimana nih? Aduh, udah deh, mendingan kita lari aja daripada kita jadi santapan lezatnya si guguk. Oke, gue hitung ya, baru kita lari. 1, 2. Ah, kelamaan, ayo lari. Daging gue tipis, pergi sana. Aska, Rian, weh, semua pada ngestek awan nih. Eh, guguk, sana pergi, daging gue lemak semua. Aduh, tolong, sakit. Tolong kami, niat kami kan baik bangunin orang sahur. Kok endingnya malah dikejar guguk? Mana aku gak bisa manjat tiba-tiba di atas pohon. Tolong, aduh guguk, sana deh jauh-jauh, daging aku alot tahu. Allahu Akbar, Allah.